kelihatannya di remote ini tinggal 17% ya, tinggal 17% sudah merah. UFC low voltage ya, tetapi drone nya belum turun. Saya ingin tahu kira-kira apa yang terjadi, apakah dia akan landing sendiri dengan mulus saat baterainya habis ya. Mengambang di udara ya. Apa yang terjadi kira-kira? Apakah dia turun sendiri atau bagaimana? Karena saya belum pernah mencobanya. Ini ya. Nah ini di remote baterainya sudah merah, tinggal 14%. Tapi drone-nya masih mengambang ya, masih mengambang di udara. Oke, ini drone ini saya lagi tes sampai baterai habis ya, di tempat terbuka. Kira-kira berapa lama dia baru akan mati ya, kita tes saja. Oke, kita tes saja ya. Berapa menit tadi baterai tinggal 27% sehabis saya menerbangkan drone membuat konten, dan sekarang saya biarkan saja dia mengapung di udara sampai dia turun sendiri ya. Saya ingin tahu sampai baterai habis kira-kira berapa menit ya. Oh, ini kelihatannya. Kelihatannya di remote ini tinggal 17% ya. Tinggal 17% sudah merah. UFC low voltage ya, tetapi drone-nya belum turun. Saya ingin tahu kira-kira apa yang terjadi, apakah dia akan landing sendiri dengan mulus saat baterainya habis ya. Nah ini kita biarkan. Ya, kita biarkan dia terus mengambang di udara ya. Apa yang terjadi kira-kira? Apakah dia turun sendiri atau bagaimana? Karena saya belum pernah mencobanya seperti ini ya. Nah ini di remote baterainya sudah merah, tinggal 14%, tetapi drone-nya masih mengambang ya, masih mengambang di udara. Tadi drone-nya habis saya terbangkan untuk membuat konten tentang pelabuhan yang terbengkalai. Oke, kita tunggu saja ya, kita lihat apa yang terjadi.
Oke, kita lihat apa yang terjadi. Belum ada reaksi apa-apa. Baterai tinggal 13%. Dia belum ada reaksi ya. Dia akan landing atau bagaimana? Oke. Sudah hampir oke. Ternyata dia turun ya. Oke. Jadi ternyata dia turun pada saat low battery sisa 12% ya. Low battery sisa 12%. Oke ya, low battery 12%. Drone-nya landing sendiri ya. Oke, tanpa rekayasa. Baik. Terima kasih. Dengan saya Dedi Suryana Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di lain video berikutnya. Semoga sahabat semua sehat selalu. Salam satu langit.